Ya, personel tim Lada Satreskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang meringkus pasangan suami istri atas kasus perampokan. Uniknya kedua pelaku menjalankan aksi dengan modus prostitusi di mana korban diajak kencan di hotel lalu dirampok harta bendanya. Aksi pasangan suami istri ini terhenti setelah berhadapan dengan polisi. Keduanya diamankan bersama satu orang lainnya usai beraksi merampok korbannya di sebuah hotel di kawasan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Dalam aksinya, tersangka wanita menjebak korban dengan mengaku sebagai PSK. Selanjutnya, korban diajak kencan dengan cara bertemu di kamar hotel. Namun saat tiba di hotel, datanglah suami pelaku bersama seorang lainnya dengan modus penggerbekan. Kemudian korban dimintai barang berharganya dan juga diperas untuk menyerahkan sejumlah uang. Tersangka EV dan korban janjian di sebuah hotel. Setelah keduanya masuk, disusulah oleh kedua tersangka lainnya. Dan sempat memfoto si korban yang sedang tidak menggunakan pakaian. Korban yang memberanikan diri melawan rasa malunya untuk melapor ke polisi, akhirnya dapat menyeret ketiga pelaku ke dalam sel tahanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.